day in my life. Hello, today aku mau produktif day di rumah karena aku lagi semangat-semangatnya. Aku mulai dengan workout sebentar. Workoutnya tuh simple, lihat di YouTube aja, dan aku pakai matras dari Spitz. Ini harganya cuma 50 ribuan dan bisa kalian pakai everytime dalam kondisi apapun teman-teman. After workout, aku mau mandi, sarapan, lanjut, aku mau mulai kerja, dan inilah kerjaanku sebagai content creator, khususnya di bidang beauty teman-teman. Kali ini tuh aku mau create video tutorial self last lift di rumah, dan produk last liftnya aku pakai merek Meisen. Nanti kalian bisa cek produknya di keranjang ya. Next, aku ngedit videonya di kamar anak aku karena di sini tuh tempat yang paling PW untuk kerja sambil rebahan. Terus di sini aku juga ditemenin kerja sama anak aku, tapi dia tuh suka reseh gitu teman-teman, suka loncat-loncatan. Tapi ini tuh kasurnya nggak ikut goyang ketika dia loncat-loncatan. Kalian mau tahu nggak kenapa? Nah guys, jadi kalian pasti mau tahu aku pakai kasur apa. Aku pakai kasur dengan kualitas dan bahan premium terbaik, apalagi kalau bukan in the box. Aku pakai yang tipe S yang selalu membuat kita tidur di sini tuh selalu merasa nyaman teman-teman. Nggak kerasa udah sore, jadi sekian dulu day in my life kali ini. Bye.